Taib, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antara usul akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin. Siapa yang disebut dengan pemimpin? Yaitu pemimpin yang Muslim, yang memimpin kaum Muslimin. Ya, seorang Muslim yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Kebanyakan adalah kaum Muslimin. Maka kaum Muslimin wajib taat kepada pemimpin tersebut fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik, perkara yang mubah, maka berkewajiban untuk taat kepada mereka. La ta'ata li makhlukin fi maksiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian salah satu dari perkara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat pada mereka. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis kewajiban kita untuk mendengar dan mentaati pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati. Walaupun pemimpin sangat zalim, ia mengambil, merampas hartamu, ia memukul punggung-punggungmu, maka dengarkan dan taati. Ya, dengarkan dan taati. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kewajiban kita menasihati para pemimpin kalau kita memiliki jalan, kalau ada cara, kalau didengar. Ya, maka kita berkewajiban menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Ini yang dijalankan oleh para ulama sepanjang ya generasi, dari para sahabat sampai setelahnya, mereka semuanya menasihati para pemimpin sesuai dengan kemudahan. Kalau di negeri kita ditanya bagaimana kita, apakah bisa menasihati mereka, kalau ada jalannya dimudahkan, ya alhamdulillah. Kalaupun belum, kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang kita mampu. Ya, satu pemerintah, apakah kemudian mereka mendengar nasihat kita, mendengar ucapan kita? Ya, kalau kita punya jalan, punya cara, dan tentu sebagian asatidah mereka punya ya jalur untuk bisa menasihati, alhamdulillah demikian menasihati. Kalau tidak, ya memang tidak ada jalannya. Sementara belum ada jalannya untuk sampai kepada mereka. Tapi demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita timbang maslahatnya antara ya yang keluar ke jalan berdemo, ya kemudian menolak keputusan pemerintah, ya menolak dengan sebagian kebijakan pemerintah, apa yang terjadi? Ini bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu datang dari luar Islam, bukan dari Islam. Islam tidak mengajarkan cara yang demikian. Kalau kita lihat dari sisi syar'i, ternyata bukan cara yang syar'i. Dari sisi maslahat, ternyata justru kerugian bagi kaum muslimin. Mereka yang keluar ke jalan adalah orang-orang muslim, para pemuda muslim, orang-orang muslim. Mereka juga punya keluarga, punya anak-anak, punya istri. Para aparat yang menjaga siapa? Muslim juga. Ya, aparat keamanan mereka juga muslim. Mereka juga punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Kemudian terjadi bentrok yang besar. Ya, terjadi korban yang sangat banyak, bahkan sampai pada kematian. Apakah demikian maslahat? Ya. Padahal hilangnya langit dan bumi lebih ringan di sisi Allah daripada matinya seorang muslim. Matinya seorang muslim jauh lebih mulia daripada hilangnya langit dan bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian terjadi yang demikian? Ya. Ini contoh kecil, kejadian yang mungkin masih terjaga oleh Allah, alhamdulillah. Kalau kemudian terjadi yang jauh lebih besar, ya kaum muslimin kebanyakan mungkin tersulut dengan ya provokasi tersebut. Kemudian turun ke jalan, jumlah aparat juga sangat besar. Kemudian terjadi bentrok yang sangat besar, tidak bisa dipertahankan lagi. Mungkin kematian akan sangat banyak, kerusakan akan semakin banyak. Mungkin akan hilang ketentraman, keamanan seperti yang kita rasakan sekarang. Coba lihat di negeri yang lain, ya, bagaimana di Mesir, ya, bagaimana di Yaman, bagaimana di negeri yang lain, ya, di Suria dan yang lainnya, ketika keluar dari pemimpin, padahal pemimpin sangat zalim, pemimpin mungkin akidahnya sangat rusak. Masih ingat awal-awal ketika Saddam Hussein
ya, Saddam Hussein ketika didemo kemudian diturunkan, benar kemudian turun, apa yang terjadi setelahnya? Jauh lebih rusak daripada ketika dipimpin seorang pemimpin yang sangat anarkis, pemimpin yang sangat zalim, tetapi masih ya mengaku sebagai seorang muslim. Ternyata keadaan seperti itu jauh lebih baik daripada keadaan setelah hilangnya pemimpin tersebut. Maka demikian Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, mengajak kita semuanya untuk menjalankan akidah dengan benar. Salah satunya cara kita dalam ya memperbaiki keadaan negeri kita, dan buat kita melihat bukan pada hasilnya. Hasilnya pemimpin banyak yang tidak adil, mungkin pemimpin yang korupsi, ya terjadi KKN, ini hasil ya. Prosesnya bagaimana? Kenapa muncul pemimpin yang demikian? Tidak lain karena masyarakat yang rusak. Ketika masyarakat rusak, maka muncul pemimpin yang rusak. Ketika masyarakat yang luar biasa, muncul pemimpin yang luar biasa. Kenapa para sahabat dipimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum? Kenapa para sahabat orang-orang yang luar biasa, muncullah pemimpin yang luar biasa? Ya, maka seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memperbaiki keadaan seperti ini dengan cara berdakwah. Ini yang bisa kita lakukan, berdakwah dan terus berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Islam, kembali kepada agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semakin banyak manusia yang kembali kepada Islam, otomatis akan muncul para pemimpin yang saleh, para pemimpin yang baik. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, adapun langsung pada keadaan kemudian mengatakan ini zalim, ini tidak adil, ini ya demikian, ya ini tidak menyelesaikan masalah. Justru yang terjadi bisa jadi tadi kerusakan akan semakin besar. Coba lihat demo yang seperti itu saja, korban berapa miliar? Mungkin ratusan miliar korban dari kejadian tersebut, pembakaran di sana sini, amarah yang tersulut. Padahal amarah dari siapa? Dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka tidak bisa tertahankan. Ya, oleh karenanya ini bukan jalan yang syar'i, bukan jalan yang benar. Kita tahu, kita bisa baca kembali khusus dalam masalah ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.